صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Selama Ramadan, biasanya setiap orang ingin menyajikan menu buka puasa yang berbeda setiap harinya, mulai dari cemilan hingga makanan berat. Namun, gak jarang banyak yang akhirnya bingung harus masak apa untuk menu berbuka puasa. Gak perlu mewah, makanan sederhana saja bisa terasa sangat enak jika diolah dengan tepat. Berikut beberapa menu masakan buka puasa yang sederhana dan praktis untuk referensimu. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 menu buka puasa praktis, cuma butuh waktu 10 menit. Number 1. 1. Bakwan tahu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakwan tahu yaitu 2 bungkus tepung bakwan, 100 gram kol, 100 gram wortel potong bentuk korek api, 1 genggam tauge, setengah kotak tahu besar potong dadu, 200 ml air, daun bawang secukupnya, daun seledri secukupnya, minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya, siapkan wadah, buat adonan basah dengan mencampurkan tepung bakwan dan air. Aduk merata, jangan sampai ada yang menggumpal. Yang kedua, masukkan kol, wortel, dan tauge. Tambahkan daun bawang dan daun seledri ke dalam adonan tepung, lalu aduk hingga rata. Yang ketiga, panaskan minyak dalam wajan, ambil 1 sendok sayur adonan, letakkan tahu di atasnya, goreng hingga matang. Setelah matang, angkat dan sajikan. Bakwan tahu siap dinikmati. Number 2. 2. Tempe kriuk. Bahan-bahan yang diperlukan, 1 papan tempe, 1 bungkus tepung tempe kriuk, 125 ml air, minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya, siapkan pisau tajam dan talenan, kemudian iris tipis 1 papan tempe, lalu sisihkan. Siapkan mangkuk, masukkan 1 bungkus tepung tempe kriuk, campurkan dengan air dan aduk hingga rata. Celupkan irisan tempe ke dalam adonan hingga tertutup rata. Lakukan hingga tempe habis. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Goreng tempe hingga kuning kecoklatan. Setelah matang, tempe kriuk siap disajikan. Number 3. 3. Sup ayam makaroni. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 220 gram makaroni, 300 gram daging ayam, rebus lalu disuwir, 1 buah wortel, 1 buah bawang bombay, 220 gram kacang polong dan jagung, 2 liter kaldu ayam, minyak zaitun, garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Cara membuatnya, siapkan pisau serta talenan. Potong wortel dan bawang bombay, bentuk dadu kecil-kecil, lalu sisihkan. Siapkan air, lalu rebus makaroni dengan sedikit garam hingga empuk. Setelah empuk, angkat dan tiriskan. Siapkan panci lagi, rebus kaldu ayam dengan minyak zaitun, masak hingga mendidih. Setelah kaldu mendidih, masukkan wortel. Siapkan wajan, lalu tumis bawang bombay hingga harum. Setelah itu, masukkan ke dalam air kaldu. Tambahkan daging ayam suwir, makaroni, jagung, dan kacang polong. Tambahkan garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, angkat dan sajikan. Sup ayam makaroni siap disantap.
Number 4. 4. Union rings. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 buah bawang bombay ukuran sedang, 1 bungkus tepung crispy, 120 ml air, minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya, siapkan pisau dan talenan, iris bawang bombay membentuk lingkaran. Lepas satu persatu hingga menyerupai bentuk cincin. Buat adonan tepung basah dengan mencampurkan sebagian tepung crispy dan air, aduk hingga rata. Siapkan wadah, lalu tuang sisa tepung crispy, lalu sisihkan. Masukkan bawang bombay yang sudah diiris ke dalam adonan tepung basah, letakkan di atas tepung crispy kering, balur bawang bombay dengan tepung satu persatu hingga merata. Siapkan wajan dan panaskan minyak, lalu goreng hingga matang berwarna kekuningan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Sajikan dengan saus sambal dan mayonis. Number 5. 5. Sosis telur. Bahan-bahan yang diperlukan: 4 butir telur kocok lepas, 1 bungkus tepung crispy, 4 buah sosis sapi atau ayam, 1 batang daun bawang iris halus, minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya, siapkan wadah, campurkan telur kocok dan daun bawang, tambahkan tepung crispy, lalu aduk hingga rata. Siapkan plastik es mambo, masukkan sosis dan tuang adonan telur sampai sosis tertutup sempurna. Siapkan pengkukus, lalu kukus sosis telur sampai matang. Setelah matang, angkat lalu tiriskan dan diamkan sampai dingin. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Goreng sosis telur hingga berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang, iris-iris sosis telur, sajikan selagi hangat. Lengkapi dengan mayones dan saus sambal. Number 6. 6. Tahu isi goreng. Bahan-bahan yang diperlukan: 4 potong tahu kuning ukuran sedang, 50 gram udang cincang, 1 batang daun bawang, 1 butir kuning telur, 1 butir putih telur kocok lepas, 1 bungkus tepung bumbu. Cara membuatnya, siapkan pisau dan talenan, lalu potong tahu belah 2 menjadi segitiga. Kemudian sisihkan. Siapkan wadah untuk membuat campuran isi tahu. Masukkan udang, tepung bumbu, kuning telur, dan irisan daun bawang. Aduk hingga merata. Masukkan adonan ke dalam tahu, lalu kukus hingga matang. Kemudian, celupkan ke dalam kocokan putih telur. Siapkan wadah, lalu tuangkan tepung bumbu. Balurkan tahu hingga merata. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Goreng tahu isi dalam minyak terendam dengan api sedang hingga matang. Setelah matang, angkat dan sajikan tahu isi goreng dengan saus sambal atau bubuk cabai. Number 7. 7. Sosis gulung mie. Bahan-bahan yang diperlukan: 6 buah sosis sapi, 100 gram mie telur keriting, air secukupnya, 2 butir telur kocok lepas, 1 bungkus tepung crispy, 1 bungkus bumbu nasi goreng. Cara membuatnya, siapkan pisau tajam, potong ujung sosis untuk mengaitkan mie, lalu sisihkan. Siapkan panci, lalu didihkan air. Rebus mie hingga setengah matang, setelah itu angkat dan tiriskan. Lilit sosis dengan mie, kemudian sisihkan. Siapkan mangkuk, campurkan telur dan bumbu nasi goreng, aduk-aduk hingga rata. Celupkan sosis gulung ke dalam campuran telur, gulirkan ke dalam tepung crispy kering hingga merata. Siapkan wajan, lalu goreng dalam minyak panas hingga matang.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Sosis gulung mie siap dinikmati. Sajikan dengan cocolan mayones dan bubuk cabai. Number 8. 8. Es timun markisa. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 buah timun, 1 buah jeruk lemon, 2 sendok makan gula putih, 2 cup sirup markisa, dan air es. Cara membuatnya, parut mentimun lalu buang bijinya. Masukkan ke dalam wadah lalu sisihkan. Siapkan panci lalu rebus gula hingga cair. Setelah cair, angkat dan diamkan hingga dingin. Selanjutnya, siapkan gelas lalu masukkan timun yang sudah diparut. Potong jeruk nipis sesuai selera. Tambahkan gula dan sirup markisa. Tuangkan air dan es batu, kemudian koreksi rasanya. Setelah dirasa pas, sajikan es timun markisa. Number 9. 9. Jus kurma. Bahan-bahan yang diperlukan: 7 butir kurma, 150 ml air, 1 sendok makan madu atau sesuai selera, 1 ruas jahe, 5 cm kayu manis, 1 sendok teh air jeruk nipis atau lemon. Cara membuatnya, siapkan panci, lalu didihkan 150 ml air beserta jahe dan kayu manis hingga tersisa 100 ml. Kemudian sisihkan. Buang biji kurma, lalu blender beserta madu dan air rebusan jahe dan kayu manis. Setelah itu, beri air jeruk nipis atau lemon. Tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi es. Jus kurma siap dinikmati. Number 10. 10. Es buah selasi. Gurihnya biji selasi yang dipadukan bersama nata de coco yang kenyal dan potongan buah segar tentunya sangat menyegarkan sekali. Es biji selasi menjadi menu buka favorit untuk banyak orang. Cukup merendam biji selasi mentah ke dalam air hingga mengembang. Selanjutnya, buat kuah untuk minuman ini dengan cara mencampurkan air matang dengan sirup rasa melon. Masukkan potongan buah melon, nata de coco, dan biji selasi yang sudah mengembang ke dalam sirup melon. Agar rasanya lebih segar, kamu bisa menambahkan beberapa es batu. Nah, itu tadi menu buka puasa praktis, cuma butuh waktu 10 menit. Menu buka puasa mana yang menjadi favorit kamu? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.